malam ini kami membuka hati kami kami minta pemulihan buat setiap keluarga yang ada di tempat ini kami minta pemulihan setiap hati pribadi demi pribadi sehingga masa depan kami jelas Tuhan masa depan kami penuh damai sejahtera pengharapan dan bukan kecelakaan ada rencana-rencana Tuhan yang kami nggak mengerti yang harus kami lihat yang harus kami dengar dan kami masukkan di dalam hati kami Ceritakan setiap firman Tuhan yang ada, Engkau yang mengutuskan setiap firman yang ada, buat keluarga-keluarga yang ada, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, "Amin, silakan duduk, Bapak Ibu semua. Shalom, media siap ya?" Nabi Elia pernah berkata, "Saudara, di Malayaki 4. ayat kelima sampai enam, sesungguhnya Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu." menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya aku datang, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang keluarga. Saya berbicara tentang bagaimana mendidik anak saudara. Kalau saya berbicara anak berarti kita semua anak karena kita punya orang tua. Nanti, kalau saya berbicara tentang kenapa sih anak kita jadi pemarah, artinya kenapa sih kita yang dewasa juga jadi pemarah? Kenapa sih anak kita gak bisa diatur, gak bisa dikasih tahu? Berarti artinya saudara dan saya mungkin hidupnya juga gak bisa dikasih tahu dan diatur. Ngerti ya? Malah, empat saudara ngomong begini: hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak, gak pernah ada Alkitab nulis hati mama hati ibu, hati para wanita berbalik kepada anak-anaknya. Karena apa saudara? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ayah, papa, orang tua, lelaki adalah fondasi utama buat keluarganya. Yang setuju katakan amin. Saudara kehilangan mama nggak masalah anakmu. Tapi kehilangan papa. Mungkin papanya nggak mati saudara, nggak meninggal. Tapi figur papa, teladan papa, tanggung jawab papa. Contoh yang baik Nggak ada di papa. Hati-hati saudara. Anakmu akan hilang begitu saja. Mungkin hidupmu mengalami namanya kerusakan mental. Pola pikir. Hidupmu bermasalah. Kenapa? Karena masa lalumu saudara, trauma masa lalu. Pernah papamu meninggalkanmu. Papamu tidak punya fungsi yang benar. Tidak punya teladan yang bagus saudara. Mazmur 119 ayat 9 berkata, Dengan apakah seorang anak muda, mempertahankan kelakuannya bersih di zaman sekarang jadi bersih susah. Lalu firman Tuhan berkata dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu ya Tuhan. Lalu saya tambahin saudara karena saya sudah menikah anak saya dua. Nah ini fotonya, foto keluarga saya saudara. Saya mau tambahkan dengan keteladanan seorang ayah, figur seorang ayah. Saudara kalau saudara nggak jadi figur, nggak bangun mesbah keluarga, nggak mendidik anakmu dengan firman, enggak punya waktu yang berkualitas, enggak punya kasih, enggak punya waktu cukup. Anakmu akan cari figur yang model gini nih saudara, media tampilkan, lihat nih. Nih, figur generasi sekarang. Ini kan tentang akhir zaman saudara, tentang sisi kegelapan. Manusia bisa terbang, matanya putih semua, rambutnya putih, menguasai bumi. Kukunya tajam, mukanya hitam kayak setan. Black Widow, Black Panther apa Black Widow sih? Black apa kayak pokoknya black lah dia lah ya, ya kukunya kayak begitu, kan mencerminkan gambaran sebuah kegelapan saudara. Lalu ada yang mutan sama manusia bekerja sama sekarang. Manusia dibiasakan bekerja sama dengan aliens. Manusia di, diajak bekerja sama dengan makhluk-makhluk seperti ini dengan tujuan mengalahkan musuh-musuh yang seperti apa? Saudara yang sebelah kiri dan sebelah kanan kan ada buntutnya, buntut setan, kupingnya kayak setan. Dibuat biasa. Nah anak-anak itu dimulai pelan-pelan. New Age Movement, Illumination, punya visi lima tahun terakhir saudara, hancurkan generasi muda. Mulai dari balita, bayi, sampai remaja. Makanya tingkat pemerkosaan makin gila. Empat usia, usia, usia gadis 14 tahun diperkosa 14 anak. Usia 19 tahun diperkosa 19 anak diperkosa, dibunuh pakai gagang cangkul, terakhir pakai bambu sampai meninggal. Tingkat pemerkosaan makin sadis, makin gila. Saudara anakmu nggak punya teladan ayah di dalam rumah. Atau saudara yang jadi dewasa, nggak punya bapak rohani yang jelas, hidupmu akan berantakan luar biasa. Superhero sekarang seksi, saudara. Kenapa zamannya emang mesti seksi? Nafsu itu mesti diadakan. Seksi banget kan? Mau capture gak? Boleh. Ya kan? Anak saudara jadi terbiasa. Kenapa orang tua tidak mengerti firmannya dengan benar? Sehingga anakmu itu nggak tahu firman yang benar, dasar yang benar, dosa itu apa, benar atau salah nggak ada yang tahu. Abu-abu di dalam rumah karena papa, papanya pun tidak melakukan kebenaran dalam rumah. Papanya jarang berdoa, papanya jarang ke gereja, papanya bu, pukul mama di depan anak juga itu sebagai sebuah tradisi. Kalau nggak pukul istri kan nggak keren kita. Ya kan saudara ya. Sekarang ada LGBT superhero, Captain America sama Iron Man kayak begini. Ya kan, anakmu jadi biasa. Itu superhero. Ini kan figur saya lu papa. Ini figur saya lu mama. Mereka bisa ciuman antar lelaki, saya juga bisa dong. Kenapa mereka nggak bisa? Saya nggak bisa. Mereka bisa kok. Saudara, artis pop Korea, pop pop star semuanya menjurus tentang ikon yang ditampilkan. Generasi yang gak jelas, mereka maju, saudara. Musik musik metal, musik musik gereja gereja setan, anti kekerasan, anti anti sosial di dikumandangkan di mana mana. Saudara, Batman lihat nih Batman cuman kayak gitu. Kok satanic just ya? Lalu sos sosial media, saudara, saya nih udah berapa bulan mau masuk setengah tahun. Saya punya dua peristiwa penting setiap hari di dalam rumah. Satu, meja makan tempat kita makan dan berbicara bersama keluarga. Saudara setuju atau tidak setuju? Saudara mesti katakan setuju. Kenapa Saudara hari sekarang Saudara orang tua sibuk dengan BB, Android, anak sibuk dengan game. Betul ya Saudara ya? Sehingga meja makan itu dipakai habis makan main game. Orang tuanya juga habis makan urusan pribadi. Saya berapa bulan yang lalu lihat anak saya satu saudara namanya junior, anak yang paling gede, antisosialnya mulai tinggi. Emosiannya mulai tinggi. Dipanggil nggak fokus. nggak kenal waktu mandi, nggak kenal waktu makan, nggak kenal waktu apa-apa. Manggil bisa 10 kali dengan nada yang emosi dan marah. Junior mandi. Junior mandi. Junior mandi. Itu yang 10 kali. Junior mau mandi enggak? Gitu loh saudara. Emosi. Akhirnya saya sadar bahwa sosial media itu sangat membahayakan anak dan generasi kita dan para orang tua. Sejak ada namanya, saya nggak se sejak ada namanya chatting-chattingan, berapa banyak saudara tingkat perceraian di dalam keluarga Kristen menaik naik drastis tinggi luar biasa. Perselingkuhan naik tinggi jadi luar biasa. Kenapa suami istri tidak terbiasa untuk bicara secara suami istri orang tua tidak terbiasa bicara dengan anak secara terbiasa. Mereka terbiasa ngomong di chatting. Kesel ngomong di chatting. Marah ngomong di chatting. Minta barang ngomong di chatting. Semuanya di chatting. Betul ya? Semua di chatting. Oleh karena itu saya sosial media, saya nggak mau anak nggak fokus, nggak emosian. Saudara, eh, 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, anakmu kualitas dari figur seorang ayah. Anakmu jadi bagus karena figur teladan ayah, bukan karena sekolah yang mahal, sekolah yang keren internasional itu bagus, tapi figur seorang anak ada di dalam sebuah kualitas seorang ayah. 1 Korintus 15 ayat 33 media bisa bantu. Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ayo baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Janganlah. Artinya apa saudara? Kalau kualitas seorang ayah hidupnya apa ya? Terserah mau-maunya. Kerja seenaknya. Gak punya integritas. Kerja yang boleh nipu. Dengar baik-baik. Saudara lagi melahirkan sebuah generasi seorang anak yang kualitasnya sama persis dengan papanya atau ayahnya. Lihat anakmu keadaannya sekarang, tidak jauh dari anaknya, tidak jauh dari ayahnya. Kalau anakmu berbohong, sering berbohong, itu karena kita menghukumnya terlalu berat, Saudara. Salah sedikit hukum. Pasanganmu berbohong karena apa? Pasangannya menghukum terlalu berat. Istrimu berbohong Suamimu berbohong, siapa lagi di keluargamu berbohong? Karena suamimu, istrimu menghukum terlalu berat. Saudara, kalau anakmu nggak percaya diri dan saudara yang udah dewasa nggak percaya diri, berkenalan sama orang baru nggak percaya diri, nunduk gitu ya, nggak yakin gitu, kerja juga nggak pede. Prospek ke depan tuh prospek kata orang, dia nggak pede. Artinya apa saudara? Karena kita tidak pernah memberi semangat dalam hidup saudara dan anak-anak kita. Anak saya itu dulu ngeles, hampir setiap hari ngeles. Senin sampai Jumat ngeles. Pulang sekolah setengah dua sampai setengah tiga, ngeles sampai rumah jam empat, kadang setengah lima. Itu stres tinggi saudara. Hasilnya, maaf kata nih saya ngomong nih yang ngeles nih. Hasilnya nggak bagus-bagus juga tuh Akhirnya sampai satu titik kita berhentiin ngeles cuma seminggu dua kali karena dia suka karena dia ngeles sama teman-temannya bahasa Mandarin. Tapi selama dia selama ngeles dua kali setiap ujiannya merah dapat tiga. Saya selalu bilang gini sama kokos, uh, sama anak saya Koko Dede hebat hebat tiga Dedi hebat luar biasa anak Dedi hebat hebat tiga terus saudara disemangatin dipuji terus dipuji-puji nilainya sekarang bagus. Jadi artinya sebuah kualitas seorang anak, kualitas seorang istri, kualitas seorang suami bukan lahir karena sekolahnya bagus, bukan lahir kalau yang yang udah besar karena uangnya banyak, tapi ada semangat. Saya selalu belajar mempraktekkan puji istri saya. Makanannya enak gitu ya. Cuman garamnya banyak banget. Tapi enak gitu. Ngomong terus enak, luar biasa, kamu hebat, kamu luar biasa. Hampir setiap hari saya puji, saya semangatin istri saya dan anak-anak saya. Hasilnya beda, saudara. Orang kalau ngelihat saya, kami mau dong. Keluarganya kayak Pastor Paulus. Kami mau dong anak-anaknya kayak anak-anak Pastor Paulus, Ibu Nelly. Kenapa? Sebuah kualitas. Saudara, jika anak saudara nggak mematuhi saudara, dikasih tahu, diomelin, dicubit, nggak patuh. Kenapa? Karena kita nuntut terlalu banyak. Kalau anak saudara di mall minta mainan, atau kita kita nuntut terlalu banyak, saudara nuntut marah-marah, teriak-teriak, lompat-lompat, karena kita nggak punya waktu sama anak kita. Kita terlalu nuntut, kita nggak punya waktu. Anak saya, saudara, pernah saya coba ya saudara, saya nggak pulang seminggu. Artinya saya 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 pulangnya malam, saya sengaja kerja lembur sampai malam tiap hari. Apa yang terjadi saudara? Saudara survei sama anak-anak saudara. Dan saudara survei sama pasangan saudara. Saudara survei sama istri dan suami saudara. Orang yang gak kasih dikasih pujian akan keluar satu namanya kata cemburu. Kalau saudara gak punya waktu sama anak, sama istri, sama suami akan ada kata cemburu, cemburu berat. Kenapa? Karena saudara menelantarkannya. Anakmu cemburu, istrimu cemburu, suamimu cemburu. Dari mana, mau kemana, sama siapa, cowok atau cewek, bertiga berdua, ceweknya warna apa, putih apa putih apa hitam. Kenapa? Karena kita nggak punya waktu sama pasangan kita. Anak kita marah-marah karena kita nggak punya waktu. Kita nggak pernah ajak bicara berdua sama dia. Saudara, ketika anakmu jadi kasar, karena kita melakukan kekerasan sama dia. Survei membuktikan siapapun orang dikasarin, dia akan balik kasar kembali. Betul? Suamimu dikasarin sama istri, dia akan balik mengasari istrinya. Istri dikasari sama suami, dia akan balik lebih kasar untuk suaminya. Mantu dikasarin sama siapa? Sama siapa? Wih, hafal ya. Sama mertua, saudara para mantu siapin tuh cara kata-kata yang tajam, yang sadis untuk mengasari mertua saudara. Perkataan itu penting loh saudara. Perkataan saudara penting. Anak saudara marah karena kita nggak pernah puji dia. Setuju gak sih sama saya gini hal-hal seperti ini? Ini kan hal-hal di dalam rumah tangga ya. Nikah itu menurut saya muda. Kawin juga lebih muda. Gampang malah kawin. Ya kan? Nikah, kawin itu mudah. Tapi proses berumah tangga itu butuh namanya proses panjang air mata sampai keluar tidak berhenti. Makanya butuh pengetahuan, cara lo saudara. Ini cara. Anakmu marah karena kita kurang memuji dia. Anakmu nggak bicara, ditanya kosa katanya cuma lima. Iya, oke, okay, nanti tunggu, iya. Gitu, istri saudara kalau ditanya, iya. Nggak ada kata-kata lebih, oke, okay. Ya nanti tunggu sebentar cuma lima tuh. Karena apa saudara? Saudara nggak pernah ajak bicara anak saudara. Saudara nggak pernah ajak bicara istri saudara. Saya kalau lihat udah lihat anak saya udah tingkat stresnya tinggi, saya jemput dia selalu saya jemput saudara. Saya jemput saya tanya mau kemana hari ini? Saya ikutin dia mau apa? Oke kita makan ice cream yuk di McDonald duduk berdua seperti orang dewasa sedang berbicara. Saya tanya, saya ngobrol, mata ketemu mata, hati ketemu hati. Saudara kenapa mata ketemu mata? Karena mata saudara memancarkan sumber kehidupan untuk anak saudara. Karena dari mata memancarkan sumber kehidupan kepada suamimu. Karena dari mata memancarkan sumber kehidupan terhadap karyawan, terhadap pemimpin, terhadap semua aspek. Mari berbicara. Nah orang kita, orang Indonesia, orang Asia, Orang Myanmar, Kamboja, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Indonesia tidak terbiasa ngomong sama pasangan itu mata ketemu mata. Maka yang terjadi apa konflik itu tidak pernah berhenti. Betul apa enggak Saudara? Kalau ngomong matanya di atas, istrinya di bawah. Atau matanya lagi cuci piring, bapaknya pegang koran sambil ngomong. Saudara di mana-mana menyelesaikan masalah tidak boleh melakukannya seperti itu. Apapun masalahnya masalah dengan pekerjaan, masalah dengan bos, masalah dengan karyawan, masalah dengan siapapun, mata mesti ketemu mata, hati berbicara dari hati ke hati. Emosi diredam, konflik tidak terjadi. Setuju sama saya saudara. Saudara, begitu penting saudara tentang bagaimana kita harus berbicara dengan tim kita. Ayah merupakan kebanggaan dari anak laki-lakinya sebelum mereka masuk puberitas. Ulang ya, kalau saudara punya anak laki-laki sebelum masa puber, ayah itu menjadi superhero-nya, ayah itu menjadi segala-galanya, ayah itu menjadi pahlawannya. Tetapi setelah puberitas, anak laki-laki akan lebih condong ke mamanya. Mama adalah figur dari anak-anak wanita sebelum masa wanita, eh, sebelum masa puberitas. Jadi anak wanita saudara yang balita sebelum remaja akan condong ke mamanya. Tetapi, kalau misalkan dia udah puberitas, dia akan condong ke papanya. Kalau papanya jadi superhero, jadi teladan, menjadi figur yang luar biasa. Kalau tidak ada teladan, figur anak wanitamu begitu puberitas akan cari Om Girang. Saya ngomong apa adanya, loh, saudara saya. Lihat kasus iya, ya, yang pria akan cari Tante Girang, yang pria akan masuk ke alkohol, ke drug, ke judi, ke obat-obat ke sek, ke free sek, ke pembunuhan, pemerkosaan, gila-gilaan. Kenapa? Tidak ada figur. Mungkin hidupmu bermasalah. Kenapa? Karena saudara belum punya figur waktu masa trauma. Masa traumamu masih ada hari ini. Saudara nggak pernah lihat papamu berdoa. Makanya saudara masuk gereja, ayo cinta Tuhan dong. Ada lima hal saudara kalau orang suka tanya sama saya. Master Paulus, sukses itu bagaimana? Saya cuma sebut lima nih ya. Saudara boleh catat. Nomor satu. Amsal udah ngomong di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat bagi semua kehidupan kita. Saudara kalau takut Tuhan, saudara akan baca Alkitab. Kalau saudara takut akan Tuhan, saudara datang ke gereja tepat waktu. Kalau saudara takut sama Tuhan, saudara nggak main chatting-chattingan lagi di gereja. nggak main apapun, stop Android, silent. Saudara fokus menyembah karena saudara takut sama Tuhan. Karena saudara takut sama Tuhan, anak saudara lihat satu buah figur. Nanti kalau saya ke gereja, saya mau kasih teladan buat teman-teman saya, anak-anak saya. Saya mau fokus, nggak bercanda, nggak main. Tapi orang tua paksa anaknya jangan main di sekolah minggu, jangan bawa game sekolah minggu, jangan bercanda di sekolah minggu. Tapi orang tuanya Wah, capture capturean boleh saudara, tapi itu tanda sebuah tanda kualitas takut akan Tuhan atau tidak hidupmu. Nomor satu ya. Nomor dua, hormati ayah ibumu. Hormati ayah ibumu. Mau beda usia, mau beda agama, dia masih uh, nyembah patung, hormati ayah ibumu. Kenapa umur panjang di tanganmu, kekayaan, kejayaan, kehormatan ada di dalam hidupmu. Nomor satu takut Tuhan. Nomor dua apa? Hormati orang tua. Nomor tiga apa? Bekerjalah dengan integritas yang sangat tinggi. Artinya apa? Saudara nggak nipu, saudara nggak bohong, saudara jujur. Saya punya langganan laundry di Bali, di kampung saudara, di kampung bener-bener. Laundrynya murah, 5000 ribu sekilo. Jadi kalau saya udah laundry, beli baju baru, dicuci, gosok, Habis cuci gosok kemejanya lehernya beler semua hebat berarti kan nggak ada di Jakarta kayak gitu kan wanginya bisa sebulan jadi saya antara dua nih saya laundry dapat two in one pewangi ruangan sama pewangi baju saking wanginya suatu ketika saya bawa tas laundry dari hotel saudara saya bawa pulang gitu ya saya kasih dia bersama baju bajunya saudara ini poin ketiga dulu ya, integritas ya, baju-bajunya. Tiba-tiba dia telepon ke tukang laundry dan berkata, Pak maafin saya, saya siap ganti Pak, tas laundrynya kebakar sama saya. Kenapa? Tas laundrynya bahannya sintetis dari plastik jadi kebakar, boleh gak saya ganti? Sejak saat itu dia ngomong boleh gak saya ganti, saya bilang sekilo aja lima ribu untung dari mana? Sampai hari ini saya percayain laundry baju saya buat dia deh. Integritas, Nomor empat, anugerah. 2016, karena saudara takut sama Tuhan, hidup bekerja dengan benar, menghormati orang tua, menghormati mertuamu. Jangan taruh orang tuamu panti jompo seenaknya. Nanti hukum tabur tuai terjadi buat hidupmu. Saudara, tahun ini, saudara mesti punya anugerah. Saya udah sering cerita saudara, orang datang ke rumah saya bawa segepok uang, kasih aja udah. Ini kemarin nih, baru satu bulan lalu. Saya pikir mau kasih gepokan apa ya, kopi atau teh. Dia bilang gini, pes ada souvenir ya. Berkat. Oh iya, 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 terima kasih. Thank you ya, oleh-olehnya. Itu bukan oleh-oleh, itu berkat. Apa ini? Ya, nanti buka aja deh. Dibuka nolnya 8. Anugerah tahun ini. 2016 tahun pembebasan seutuhnya. Keluargamu mesti dipulihkan, pekerjaan mesti mesti tambah baik. Saudara mesti cinta Tuhan, hidup berubah. Anak-anakmu cinta Tuhan. Saudara bisa berkata, saya luar biasa ikut Tuhan. Kenapa? Tahun ini tahun benar-benar tahun di mana saudara harus menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat anugerah, yang kelima hiduplah memberi yang benar. Memberi. Saya nggak ngomong perpuluhan, saya nggak lagi cari untung, hiduplah memberi siapapun orang di sekitar saudara yang butuh beri, bantu, support, tolong, hargai mereka. Amin saudara, kita masuk ya firman yang berikutnya ya. Ayah adalah pahlawan yang dinantikan sang anak saudara. Saya kebiasaan saya mancing. Ketika saya mancing, ya, ketika saya mancing, anak saya akan lihat teladan. Papanya suka mancing, Papa saya suka mancing, Dedi suka mancing. Apa yang dilakukan? Anak saya semuanya mancing sekarang. Yang paling jago itu yang mancing anak yang paling kecil, umur tujuh tahun, umur 6 tahun, ya, mancing. Kemarin mancing, saya dapat patin 5 kilo, Saudara. Lalu anak kecil, anak saya yang paling kecil dapat 10 ikan bawal. Dia ikutin apa yang kita lakukan. Saudara bisa bayangin gak sih? Kalau saudara masih nontonnya film porno, Maaf nih sang suami nih para pria. Masih jajan di klub-klub malam. Masih goda cewek-cewek di SPG. Masih ngelirik cewek-cewek yang seksi mulus. Saudara bisa bayangin. Saudara lagi menciptakan sebuah generasi yang persis sama dan lebih jahat dibanding ayahnya. Keteladanan, figur. Saya terlalu percaya saya akan didik anak saya akan jadi bagus luar biasa. Kenapa? Nomor satu, saya takut sama Tuhan itu udah penting banget. Buat saya sekolah tinggi, sekolah bagus itu penting. Tapi nggak penting-penting banget saudara. Anak saudara investasi terbesar untuk masa depan saudara. Selain emas, selain mobil, selain properti, selain perusahaan. Tapi kalau suruh pilih, saya investasi terbesar akan saya korbankan, akan saya usahakan, akan saya gila-gila perjuangkan anak-anak saya dan istri saya. Kenapa ketika saya umur nanti 65 mungkin maaf kata saya kena stroke tangan udah nggak bisa gimana berdiri nggak kuat yang gendong saya kedua anak saya yang ada di samping saya sang istri saya kenapa puluhan tahun saya investasi saya jaga saya rawat saya kasih keteladanan saya kasih figur saya punya waktu yang berkualitas kapan terakhir saudara main sama anakmu coba pikir baik-baik Kapan saudara benar-benar ketawa sama anakmu? Ngomong dari hati ke hati dengan istrimu. Kapan saudara? Ini saya hampir tiap hari saudara. Anak saya ajakin hampir tiap hari main congklak. Saya bilang, aduh udah main congklak. Tangan ini gede, congklak tuh kecil. Pegangnya belepotan. Udah daddy kita main. Saya masuk dunianya mereka. Main kartu, main angry bird, main mobil-mobilan ditembak Dedi mesti jatuh, tembak lagi jatuh, 100 kali penyok saudara. Tapi mereka suka, kenapa superhero nya ada di dalam kamar itu. Saya bilang Kapten Amerika itu film, kalau Kapten Amerika ada, dia datang ke sini. Yang ada, Dedi yang ada, yang Dedi sama Tuhan Yesus. Itu figur keteladanan loh saudara. Sehingga waktu besar saudara gak usah khawatir masa depanmu, dan kita pun gak usah khawatir sama masa depan kita, kenapa firman Tuhan menjadi pelita buat hidup kita. Orang benar, langkah-langkahnya Tuhan jaga, Tuhan siapkan, sehingga saudara gak sampai tergeletak. Hidupmu tertutup, Tuhan pasti buka jalan. Hidupmu penuh ma punya masalah, Tuhan pasti bela. Kenapa? Karena saudara selama ini bela Tuhan. Kalau saudara udah berdoa, berpuasa, kok gak ada tanda mujizat. Kok nggak ada jalan keluar? Jangan-jangan selama ini saudara KTP-nya cuma Kristen dan tidak pernah bela nama Tuhan. Ya kan kita di gereja juga seenaknya kok. Anak kita lihat gini, wih. Papa gue main chatting. Oh jadi berarti nanti di sekolah minggu boleh main chatting. Papa gue ngobrol. Nanti sekolah minggu saya boleh ngobrol. Kenapa? Papa mama lakukan itu. Saya dengar firman, saya taruh semuanya. Kita duduk diam, semuanya dengar. Apa yang Tuhan mau ngomong? Ngerti tidak, ngerti? Kantuk tidak ngantuk? Suka tidak suka? Duduk diam. Dan hormati firman Tuhan. Telah ada, loh Saudara. Makanya hati anak, hati bapak akan turun ke anak-anak. Hati anak akan turun dan hati bapak muncul di setiap keluarga. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan kenapa? <tuk> <tuk> ada waktu khusus Saudara punya dengan anak dan pasangan Saudara. Hari libur saya bersama pasangan setiap hari Senin, saya nonton selalu. Saya makan, saya ngobrol, saya nonton, saya makan, saya temenin istri saya kemana saja dia mau. Kau udah tingkat stres tinggi, aduh gak terpecahkan. Ayo kita ke Bandung yuk, kita nginep dua hari satu malam. Handphone ditaruh, pekerjaan ditinggalkan. Kita hanya cuman dunia, kita cuman berdua. Udah cuman kita nih. Pulang ada perbedaan yang luar biasa. Konflik tidak terselesaikan dengan sendirinya. Emosi tiba-tiba jadi sukacita. Kita bisa ketawa, bisa ngobrol, bisa santai. Orang kalau lihat saya sama istri, apalagi kalau kita keluar kota, saya selalu pakai sendal jepit, karena pendek, pakai topi. Mereka pikir anak kuliah lagi pacaran. Ya, kenapa saudara? Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Orang kan nggak percaya umur saya 40 sekarang. Kenapa? Hatinya gembira. Benar, hati ini gembira Lihat istri gembira Lihat anak-anak gembira Pelayanan gembira, hati yang gembira Adalah obat yang manjur Saudara, saya selalu temenin Anak saya Apa yang dilakukan orang tua Itu akan diikuti Anak-anakmu menjadi teladan Yang terus diingat Anak saya suka ngomong gini Eh, anak saya suatu, suatu saat Pernah ngomong gini, dede ingat gak Waktu dede koko umur 2 tahun kita pergi ke kebun binatang di Singapura. Dia cerita semua memori yang baik dalam diri dia. Dia cerita semua kenangan indah bersama papa mamanya. Dia cerita, dia ketawa, saya aja udah lupa. Saudara anak-anakmu dan kita akan mengingat semua memori yang baik di dalam hidupnya. Direkam, masukin ke hati, lalu dia kerjakan, dia praktekkan. Termasuk memori yang jahat. Uh, dua anak saya ngomong gini, dedi kan pernah marah-marah sama mami kan, pernah banting pintu kan, lagi marah kan. Kok saya bilang saya nggak pernah banting pintu, saya kalau ribut saya akan tutup pintu dengan teken, gubrak gitu, beda sama banting, sama gak ya? kalau banting gubrak gitu kan, kalau tutup pintu dengan keras brak gitu. Saya pernah marah sama istri, tidak pernah marah, tidak dan tidak boleh marah. Komitmen saya saya tidak mau marah, tidak boleh marah, tidak boleh pukul istri, tidak boleh kata-kata istri dengan kata-kata yang binasa. Komitmen. Kita semua komitmen loh saudara, waktu janji nikah. Menerima istri kita, suami kita. Menghormati sebagai teman pewaris takhta kerajaan Allah. Susah memang sih. Ya. Anak saya ingat, saudara. Temani anak saudara, hobinya apa? Saudara ternyata rasa aman, rasa nyaman. Itu sebuah vitamin yang paling mujarab. Pelukan merupakan obat kasih sayang yang gak ada tandingannya. Mengalahkan antibiotik manapun, saudara. Survei membuktikan istri saya baru ikut seminar parenting, saudara. Parenting. Nanti kita bakal buat, saudara. Survei membuktikan di dunia ini saudara, ketika suami, istri, dan anak setiap hari, sehari tiga kali bergandengan, berpelukan. Satu menit aja. Satu menit aja. Apa yang terjadi? Perubahan terjadi begitu banyak luar biasa. Saudara pemulihan keluarga itu nggak berbicara cuma doa saja. Masuk mendarat doa. Pemulihan terjadi nggak berbicara tentang Uh, puasa yang banyak, pengampunan, enggak pemulihan berbicara tentang proses, praktek lebih banyak lagi. Jadi setiap hari yuk kita pelukan, tidak ngerti nggak ngerti, udah pelukan, kayak telet habis sudah pelukan, berpelukan gitu. Tapi beda, kita lihat sesuatu perbedaan yang luar biasa, saudara. Saudara, kapan saudara peluk istri saudara? Apa saudara punya waktu sama anak-anak saudara. Masih ingat gak? Seminggu saya minta sama saudara. Tiga hari setelah pulang kerja ada di rumah. Masih ingat gak itu saudara? Yang ingat angkat tangan. Pada lupa nih. Saya minta ya saudara ya. Kalau saudara mau lihat pemulihan keluarga ya. Suami, istri, anak tuh benar-benar. Seminggu tiga hari ada di rumah. Setelah pulang kerja. Mau kata lembur, mau kata rapat, bos panggil buat saya, enggak, saya enggak mau. Kenapa saudara? Keluarga rusak beresinnya lebih lama. Dibandingkan, diband, dibandingkan kerjaan berantakan beresinnya cepat. Anak-anak saudara udah nggak punya figur, dia akan cari figur keliling saudara. Yang tadi saya bilang om girang, tante girang. Rasa aman mesti dibangun, rasa nyaman mesti dibangun kasih sayang, kissing, pelukan, pujian harus dibangun dalam rumah saudara. Kenapa? Pemulihan terjadi ketika kita praktek. Enggak jangan datang ke pendeta gini, Pak. Pak pendeta doain nih keluarga kita berantem nih. Pendetanya udah gak enak hati nih. Dalam nama Yesus pemulihan terjadi. Amin. Pulih gak? Enggak kalau saudara nggak praktek. Enggak akan pemulihan ketika suami nggak memberendahkan diri ketika suami nggak datang sama istri berkata sayang salah ampunin saya nggak ada tuh nggak ada pemulihan terjadi ketika suami bilang ke anaknya dek kok dedi yang salah dedi minta maaf jarang saya lihat kayak gitu suami kan ego tinggi gengsi tinggi apa apa mau menang boleh apa apa mau menang tapi nggak selalu menang karena semua suami nggak terlalu pinter-pinter juga banyak salahnya kok ngerti ya kalau suami udah main ego, saya hebat nih hebat. Enggak, kita nggak hebat saudara. Istrimu hebat, itu betul. Saya nggak hebat. Istri saya hebat, itu betul banget. 100 persen dah. Pak Riki hebat, itu betul. Tapi istrinya lebih hebat, itu sangat betul. Itu benar saudara, itu benar. Kita nih hebat cari uang. Tapi hebat ngurus keluarga, kita nggak bisa. Kita nggak becus. Tapi karena istri kita doain kita. Makanya para istri, para wanita, ayo berdoa yuk. Buat keluargamu. Jangan kena masalah baru kok ngomong, baru doa, baru puasa, baru cari Tuhan. Dari sekarang, lima hal. Takutlah sama Tuhan. Hormati orang tuamu. Punya integritas yang bagus. Miliki anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan datang saudara ketika saudara tulus cari Tuhan dengan benar. Tanpa disuruh saudara cari Tuhan. Anugerah datang tiba-tiba kerja saudara yang akan berkata nggak susah ya memang susah kok sekarang kerja tapi saudara akan lihat pintu demi pintu akan dibuka satu persatu pintu yang ini ditutup yang ini dibuka yang ini ditutup itu dibuka itu saya udah lihat seumur hidup saya dan saya berkata selama saya pegang Tuhan selama saya jadi orang benar dan berusaha mempertahankan kebenaran saya sama Tuhan Tuhan pelihara sampai masa tua kita Amin saudara Ayo dong yuk gereja ini Tuhan mau pakai biar keluarga-keluarga dipulihkan. Waktu dipulihkan, pekerjaanmu dipulihkan. Waktu pekerjaan dipulihkan, Saudara bisa memberkati bangsa ini, kota ini, desa-desa, pulau-pulau dan banyak hal yang kita bisa lakukan. Kenapa satu satu keluarga dipulihkan, Saudara akan lihat perubahan yang luar biasa. Mari pemusik kita maju. Kita mau siapkan perjamuan kudus yang ada.